Adik-adik, yuk kita berkenalan dengan si COVID-19. Hai, namaku COVID-19. Aku adalah virus corona jenis baru yang ditemukan. Tahukah kamu, corona artinya mahkota. Katanya sih, tubuhku runcing-runcing mirip mahkota. Corona, di mana kamu? Hei, aku di sini. Aku kecil sekali. Jadi, kamu tidak dapat melihatku. Kalau kamu, bertahan hidup dengan makan. Berbeda denganku, aku membuat rumah di dalam tubuh manusia. Sebelum membuat rumah, aku menempel di benda-benda sekitarmu, binatang peliharaanmu, bahkan orang-orang yang kamu kenal. Setelah memasuki tubuh manusia, aku juga bisa melompat melalui mulut dan hidungnya. Aku pandai melompat loh. Aku bisa melompat sejauh 1-2 meter, kira-kira sepanjang tubuh orang tuamu jika sedang tidur. Setelah membuat rumah di dalam tubuh manusia, aku bisa membuat mereka batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sulit bernafas, dan merasa mudah lelah. Terdengar seperti saat kamu terkena flu ya. Hei, jangan takut. Anak-anak yang sehat biasanya tidak akan sakit terlalu parah. Tetapi, orang-orang tertentu seperti orang yang sudah tua, orang dengan penyakit tertentu, ibu hamil, dan adik bayi bisa sakit lebih parah karenaku. Jadi, kamu harus menjaga mereka bersama-sama ya. Tahukah kamu? Kamu bisa membantu mengusirku loh. Kamu bisa menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Caranya mudah. Pertama-tama, kamu harus menjaga tubuhmu agar tetap sehat dan tidak menularkanku ke orang lain. Di dalam tubuh, musuh terbesarku adalah pasukan imun. Wah, kalau mereka menyerangku, aku bisa mati. Semakin kamu hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga, semakin banyak pasukan imun yang akan menyerangku. Jangan terlalu dekat ketika banyak orang. Apakah sekolahmu diliburkan? Tetaplah belajar di rumah ya. Kalau orang-orang berada di rumah masing-masing, aku jadi sulit melompat deh. Terlalu jauh. Tempat favoritku itu di tanganmu. Tapi, aku sangat benci dengan sabun. Jadi, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik sambil nyanyikan lagu favoritmu. Atau, gunakan hand sanitizer dan tunggu hingga kering. Oh iya, aku juga pandai bersembunyi di sela-sela jari dan kukumu. Jadi, pastikan mereka juga tergosok ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Jauhkan tanganmu dari wajah agar aku tidak bisa masuk ke mulut, mata, dan hidungmu. Kalau kamu merasa tidak enak badan, segera ceritakan ke orang tuamu dan periksakan diri ke dokter jika diperlukan. Jangan lupa gunakan masker agar aku jadi terperangkap dan tidak bisa melompat suka hatiku. Tidak, aku terperangkap. Saat bersin atau batuk, tutuplah hidung dan mulutmu dengan tisu. Setelah itu, jangan lupa buang tisu ke tempat sampah. Lalu, cuci tangan lagi deh. Atau, gunakan bagian dalam dari sikumu untuk menutupi mulut dan hidungmu. Orang-orang di sekitarmu mungkin merasa takut denganku. Mungkin juga kamu, karena belum kenal denganku. Tidak perlu khawatir. Tahukah kamu, para ahli di seluruh dunia sedang bekerja keras untuk memusnahkanku dengan mencari vaksin dan obat penangkal. Dadah! Ajaklah keluargamu untuk menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Semakin banyak pahlawan, semakin takut aku berada di dekat kalian. Hanya dengan bersama-samalah, kalian dapat melawanku, si COVID-19. Anak Indonesia sehat, berkualitas, dan terlindungi. Jaga jarak, jaga diri, jaga sesama.